Ada dapat lagi? Antara mukhlasin dengan sadiqin, as-sidqu dengan ikhlas tadi, mana mukhlasin lebih tinggi? Ha. Apa? Ya, mukhlasin dan sadiqin, mana lebih tinggi? Sadiqin. Ada dua. Ah, ha, sadiqin. Begini, mukhlasin itu asalnya seseorang yang berhati ikhlas itu, hatinya itu mukhlasin. Maknanya sifat ikhlas itu dibuat oleh Allah. Hati seorang mukmin itu dijadikan oleh Allah hati yang ikhlas. Jadi digelarkan mukhlas, mukhlasin. Sudah digelarkan mukhlasin baru disebut dia itu mukhlisin. Ya. Sebab di dalam Quran, iblis digunakan apa? Dia tak gunakan mukhlisin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabima aghwaitani la uzayyinanna lahum, qala bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughawiyannahum ajmain illa ibadaka minhum mukhlasin. Iblis kata dia akan kelirukan, akan tipu daya, sesatkan anak-anak Adam, illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu dari kalangan anak Adam itu, al-mukhlasin, yang hatinya engkau telah jadikan hati yang ikhlas. Kalau dalam Quran saya dah semak ya, mukhlasin, illa ibadaka minum mukhlasin. Mukhlasin itu dia isim maf'ul. Ya? Kalau mukhlisin, isim fa'il. Jadi setelah hati seorang mukmin itu dijadikan ikhlas, barulah dia jadi hati yang mukhlis. Sebab itu bila Jibril tanya pada Allah, apa itu ikhlas, maka Allah berpeman, al-ikhlasu sirrun min asrari awda'tu fi qalbi man ahbabtuhu min ibadi fala yatla'hu malakun fayuktabahu wala syaitanun fayuksidahu. Ikhlas itu adalah satu rahsia dari berbagai rahsiaku yang aku letakkan di dalam hati, di ruang hati orang-orang yang aku kasihi dari kalangan hambaku. Tak ada malaikat yang mengetahuinya, maka tak ada malaikat yang mampu mencatatkan kebaikan orang berarti ikhlas. Dan tidak ada syaitan yang mengetahuinya, maka tak ada syaitan yang boleh merosakkan amalan orang berarti ikhlas. Jadi hadis kudus ini pun dapat membantu kita ya. Allah jadikan hati seorang mukmin itu mukhlas, barulah hati itu jadi mukhlisin, mukhlis. Jadi mana lebih tinggi, seorang yang berarti ikhlas dan seorang yang bertitle siddiqin? Biasanya apa itu ikhlas itu dulu. Ya. Sebab apa? Nak jadikan katalah taubat itu mencapai tingkat siddiqin, syaratnya berpuluh-puluh. Ya. Ada seorang ulama tasawuf, tak salah saya Abu Husin An-Nuri, ya, dia ada mengarang sebuah kitab khusus syarat-syarat itu. Bila sampai sempat taubat itu, dia belum sempurna ya. Nak taubatnya itu bila sampai ke tingkat derajat siddiq, barulah taubatnya sempurna. As-siddiqu fi taubati. Siapa yang ikut naqsabandi, dia bersolok, dia berzikir, macam mana pun dia dapat faham. Yang tak faham tu dia tak berzikir. Dia mesti dapat. Sebab hidayat daripada Allah ya. Apa pentingnya bila kita sampai ke tingkat inabah jadi seorang munibun?
apa pentingnya seorang munibun lo dalam surah Luqman ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutlah jalan agama orang yang benar-benar inabah ilayya. Seorang munibun. Kita beribadat siang malam ni. Apa syaratnya? Apa syarat supaya ibadat kita ni sempurna? Itu tadilah. Ikut orang yang munibun. Ada satu ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ayat ni lagi terang. Baik orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi jangan gaya seorang-seorang, jangan gaya bersendirian. Wa kunu ma'as-shadiqin. Berserta dengan golongan shadiqin. Kita solat, kita puasa, kita semua mesti di bawah pimpinan golongan as-sadiqin. Siapa itu as-sadiqin? Orang yang taubatnya sampai ke tingkat as-sidqu fi taubat. Nah, itu tadi ini apa? Orang yang kesabarannya sampai ke tingkat as-sidqu fi sabri. Benar dalam kesabaran. Orang yang sampai ke tingkat as-sidqu fi syukri, kesyukurannya itu sempurna. As-sidqu fi syukri, as-sidqu fil khawfi, ya. Rasa takut kepada Allah itu sampai ke tingkat benar as-sidqu. As-sidqu fil rajai, as-sidqu fi tawakkuli, as-sidqu fi zuhdi, as-sidqu fil ridha, as-sidqu fil mahabbah. Semuanya sampai tingkat benar. Memang kita ada syukur, ada kesyukuran setengah kita, betul. Ya, sempurna. Setengah kesyukuran kita, separuh-separuh. Ha. Tapi gunungan sidikin ini memang semuanya mencapai sempurna. Macam gelaran Abu Bakar Siddiq itu bukan sebarang gelaran. Memang Sayyidina Abu Bakar itu semuanya sampai ke tingkat as-sidqu. Iyalah. Bila turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan, sahabat pakai suka. Tetapi kenapa Sayyidina Abu Bakar nangis? Kerana Sayyidina Abu Bakar dia nampak dengan pandangan hati. Betul-betul ya, iman Sayyidina apa itu Abu Bakar sampai bertengah as-sidqu. Cahaya kepercayaan dia sidqu. Jadi keyakinan dia itulah yang menampakkan. Ayat itu menandakan kewafatan Rasulullah sudah hampir. Bila Sayyidina Abu Bakar beritahu, baru sahabat lain sedar. Bila taubatnya itu dah sampai ke tingkat as-sidqu fi at-taubati, baru Allah tingkatkan ke tingkat sabar. Bila sabar itu sampai ke tingkat as-sidqu fi sabri, baru Allah tingkatkan ke tingkat as-sidqu fi syukri. Begitulah. Jadi kalau kita telitikan ni syarat-syarat untuk mencapai tingkat sidqu itu, nampaknya memang derajat as-sidqu, siddiqin itu lebih tinggi daripada mukhlasin. Mukhlisin, ya. Sebab mukhlisin itu dia macam peringkat awal. Sesudah dia ikhlas, barulah as-sidqu itu akan berlaku. Kalau kita baca kitab itu, saya lupalah nama kitab itu. Tapi saya ada dalam simpanan saya kitab ini yang dikarang oleh Abu Husin An-Nuri, tak salah saya. Seorang ulama yang hidup abad ketiga. Dia kawan kepada Abu Qasim Al-Junaidi.
Tapi oleh kerana di Baghdad selalu ulama fiqh ni kacau. Dia tak senang hati duduk Baghdad, dia lari ke Mesir, meninggal dunia di Mesir. Syekh Abu Husin An-Nuri berkawan dengan apa itu Abu Qasim ya. Dan tarekatnya dikenali dengan tarekat Nuriyah. Dia meninggal dalam abad ketiga ya. Lebih kuranglah zaman kewafatan Abu Qasim 297. Jadi saya yakin lah, ikut apa tadi analisa tadi, bandingan tadi, gunungan Siddiqin ni lebih tinggi daripada Mukhlasin. Sebab seorang yang hati ikhlas belum tentu jadi Siddiqin. Tapi seorang Siddiqin memanglah hatinya sudah ikhlas. Jadi ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, dan hendaklah kamu ketika kamu taat itu bersama-sama dengan golongan Siddiqin. Makna kita berguru. Tak ada had. Tapi biasalah dalam hidup manusia sekarang. Dah habis mesti habislah. Ya tak? Hubungan kita dengan masyarakat orang alim habis. Tapi dalam ilmu tasawuf ni dah. Terus menerus sampai mati. Kalau boleh masa kita nazak ada guru kita sebelah. Betul tak? Mana lebih baik ada guru kita sebelah ke tidak? Memang lebih baik. Kan saya dah ceritakan ya. Siapa itu menantu Haji Khusri, siapa nama? Nadri. Ya? Zamri. Zamri ini murid saya solok sekali. Ya. Zikir tak zikir saya tak tahulah. Tapi dia jaranglah pergi apa ni. Pergi tawajuh. Ya. Akhir-akhir ni tak nampak pemuka dia. Dalam tahun 2015 ke. Ya, berlakulah. Dia, satu hari dia telefon saya. Tuan, mak saya masuk hospital ni dah 3-4 minggu dah. Tapi kali ni saya datang tengok dia, mak saya ni macam nak pergilah tuan. Apa yang perlu saya buat? Saya tanya dia, awak ada wuduk tak? Ada. Ha, kalau ada wuduk, awak ambil bangku. Awak duduk dekat bahagian kepala mak tu. Ya, awak bisikkan kepada mak. Ya, awak talqinkan mak. Mak ikut sebut Allah, Allah, Allah. Jadi mak dia boleh ikut. Sampai meninggal. Ya. Itu kan mak dia dapat pimpinan si anak. Sebut Allah, Allah, Allah. Dia meninggal. Lebih kurang waktu asar. Lepas meninggal tu dia telefon saya. Mak saya alhamdulillah sudah meninggal tuan. Dan memang saya talqinkan lebih kurang 1.5 jam sampai dia meninggal. Kalau saya pesan dia, saya tanya dia, siapa mandikan mak awak ni biasanya di kampung? Biasanya adik-beradik perempuan saya. Kalau begitu nanti lepas mandi itu awak tanya pada adik kakak awak itu macam mana keadaan apa ni tangan kaki apa leher keras ke lembut ke. Ya, meninggal dunia waktu asar, mandi besoklah biasa pukul 10 pukul 11 siang besok. Adik-beradik Zamri ni bagi lapor macam orang hidup, tangan semua bukan kaku macam tak ada ya. Kaki tangan semua lembut. Ha. Jadi cuba bayangkan ya. Makcik ni tak ambil tarekat. Tapi ketika dia meninggal dapat talqin Allah, Allah. Jadi apatah lagi kalau kita nak meninggal itu ada guru sebelah. Atau sekurang-kurangnya apa ni jemaah. Kan bagus. Ha. Ada yang menolong Allah, Allah. Sebab bila kita nak meninggal tak tahu lah kita ya. Macam mana perasaan kita, ingatan kita. Ya. Kadang-kadang kita apa itu ambil apa itu lidi kita garis-garis dekat tapak kaki pun dah tak sedar. Betul tak? Itu orang pingsan je. Habis kalau nak najak lagilah tak sedar.
Jadi gitulah jawabannya tadi Ustaz katakan. Siddiqin saya pikir lebih tinggi daripada ikhlas. Mungkin orang ikhlas ramai, tapi yang mencapai golongan siddiqin ini memang sedikit. Dan ada ayat yang kita boleh tahu susunan tu. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu ulaika alladhina ma'a an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin, ya, ya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Ya, betul lah. Itu dalil siddiqin itu terus lepas daripada nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Wa hasuna ulaika rafiqah.